Hai guys, assalamualaikum semua. Alright. So hari ni saya dah hantar Alfa AC kat kedai accessory kawan saya. So di Gombak. So now kita nak convert facelift dia daripada old facelift pergi ke new facelift 2019. So kita tengok sampai finishing macam mana, padu tak padu. So customer tukar facelift depan dan belakang. Dan dalam masa yang sama dia tak nak pasang body star body kit sebab dia takut sagat dekat rumah dia. So tak apa. Kemudian dia akan tambah, tengok macam mana dia dah renovate rumah. Kalau okay everything, dia masuk body star body kit. Yalah biasalah. Kalau duduk bahagian luar daripada KS Langor, rumah biasa rumah pattern lama kan, jadi naik bukit sikit. Okay. So now dia akan convert ke sini depan. And then dia akan tambah sikit beberapa accessory untuk bahagian dalaman, untuk touch up sikit bagi cantik semua. Dan dia akan buat tinted dan akan buat coating, insyaAllah. Alright, so semoga dimudahkan. So tengok video sampai habis, sampai ke proses delivery, saya sampai ke rumah customer. Stay tuned. Okay guys, assalamualaikum semua. Apa khabar peminat-peminat MRC TV? Alright, so now kita on the way to Sungai Perak. Kita nak deliver kepada customer. Customer ni basically, ini orang Perak, kampung teman Jup. Orang Perak ni namanya Azril. Okay, Abang Azril, orang panggil Chong Azril. Chong Azril, tengok orang balik kampung, apa jadi orang Malaysia, asal boleh rentas, keluar je. Okay, customer ni daripada Perak, Chong Azri. Dia tengok Facebook saya MRC Malay Record Car, dia tengok YouTube saya MRC TV. Dia belajar pasal spek kereta, and then dia bagi satu kepercayaan dekat MRC supaya tengok kereta betul-betul, pilih test ride apa semua, check everything apa semua before nak delivery kat dia. Sebabnya dia tak datang KL langsung, dia tak tengok kereta langsung, dia buat booking, dia submit loan, dia tanya dengan Mirul apa yang cadangan-cadangan yang terbaik. Akhirnya dia telah diracun. Jom, member dah kena racun masuk convert versi 2018. Sebab apa? Sebab bila boleh convert versi 2018 masuk dalam loan, dah memudahkan kita supaya kita tak mengeluarkan cash yang banyak. So jimat masa kita, jimat wang kita, kita bayar bulan-bulan ni sebabnya semua dah siap sebelum kita delivery. Sebabnya bila besok bila kereta dah sampai, harum. Memang takkan buat ni yo kereta tu. Macam tu lah standard kilang kita pakai. Okay, so now kita akan deliver ke Perak dan kita akan buat surprise. Kita tak tahu dekat sana siapa yang menunggu dekat sana. Katanya dia agent insurans yang paling top dekat Sungai. Top agent Sungai. Teman tak tahu, kita tengok dia dia handai ke tak handai. Berhati nanti. Tengok video sampai habis. Stay tuned guys. Follow MRC TV. Assalamualaikum. Okay guys, assalamualaikum semua. Hai, bertemu saya lagi Amirul daripada MRC TV Malay Record Car. Okay, hari ni kita deliver kepada sahabat teman Chong Azril. Okay, kita sampai dah dekat Perak ni juga. Sampai ke rumah dia, tak pernah tengok kereta dengan Amirul. Dan akhirnya kita sampai depan mata dia, dah siap convert semua dengan surprise Amirul bagi dekat dia. So now kita interview Abang Azril. Kita tanya dengan dia macam mana proses A sampai Z dan proses delivery. Kita tanya dengan dia apa feedback dia dan apa pesanan untuk semua. Okay, assalamualaikum semua. Okay, first sekali ucapkan terima kasih kepada saudara Ayoy, Amirul. Ayoy, jarang sebut Ayoy. Di atas servis yang dia bagi pada saya. Okay, untuk info, saya dengan Ayoy ni dah lama kontak kan, daripada awal tahun hari tu. Cuma saya belum lagi tergerak hati untuk ambil lah. Okay, tak pernah pergi pun tempat dia. Okay. Just tengok melalui WhatsApp. Dan lepas baru ni, saya tanya Ayoy ada tak stok untuk yang saya nak tu. So, dia hantar gambar. Dan saya just review by gambar sahaja. Betul. Dan Ayu buat video kat saya. Betul. Semualah tentang enjin, dalam semua. Betul. Complete semua. Betul. Dan saya pun try submit lah, submit dokumen untuk loan lah. Dan alhamdulillah lulus dan sampailah hari ini. Tercapai juga akhirnya nak pakai.
Memang bagi saya asalnya saya follow Ayah ni daripada YouTube. Betul. Dan YouTube MRC, okay. Dan juga Facebook. Betul. Okay. Memang banyak dari situ lah kan. Jadi saya pun dah percaya kat dia. Sebenarnya memang susah tau kita nak percaya kat salesman yang boleh just bagi gambar melalui WhatsApp. Betul. Ataupun video. Betul. Tapi di atas apa yang sevideo bagi pada saya, okay, saya puas hati. Okay, memang terbaik. So, memang saya recommend lah. Abang terpedaya model 2018 ni dengan YouTube. Mika memang ada. Sebab teman cakap dengan kawan-teman, customer teman, kalau orang perok banyak customer teman, cong, nak pakai, pakai 2018. Baru handai. Biar ada combo terus. Alright. So bang, okay, ini kedai makan dari Pak Abang. Yeah. Okay, apa nama kedai makan ni bang? Kedai makan Abang Ipah saya. Okay. Namanya Warung Remy. Okay, Warung Remy. Warung Remy, okay. So nanti kat sini yang popular dia gulai daging kawah. Okay. Lepas tu yang saya suka nasi goreng daging. So lokasi dekat je. Dekat okay. Pajar Resident Trolak. Okay. Ada Facebook bang? Facebook dia apa tu? Warung Remy. Warung Remy. Okay, nanti kita tag dekat bawah ni. Sungkai. Kat sini. Okay, Sungkai. Sungkai. Okay, keluar tu Sungkai, ambil kiri. Terus je. Dalam 5 kilo sampai. Okay, baik. Okay. So bila dah ride boleh lepak sini. Okay. Yeah. So guys, so terima kasih follow dengan channel MRC TV. So nantikan video ni, tengok sampai habis dan tengok video ni macam mana Amirul combo A sampai Z, dan alhamdulillah dah sampai ke Perak juga. Alright, stay tuned. Terima kasih support Malaysia Kongka bang. Tahniah. Alright. Thank you. Alright, Roger. Okay. Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, sedap sangat tu bang. Ni, Warung Remy. Warung Remy. Warung Remy. Okay, kita kat mana ni Abang Mirul? Sungkai. Sungkai bang. Sungkai, Sungkai. Ejek Sungkai 5 kilo sampai. So kita bawa lepas deliver dekat Abang AK. Abang AK Sungkai. So ni dia punya restoran. Ini owner dia. Ini owner dia. So you tengah lahap gulai kawah ya. Gulai kawah. Gulai kawah paling famous